Ke berita seterusnya, 406 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang sempena Ops Tahun Baru Cina 2019 antara 29 Januari hingga 1 Februari lalu. Kesalahan paling banyak dikesan membabitkan tiada lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Jelas pengarah JPJ Negeri Muhammad Johari Maknor, pihaknya turut melakukan penyamaran di terminal bas Sungai Nibong dan Penang Central selain merakam video di sepanjang lebuh raya. Hasilnya, 4 buah bas dikenakan tindakan atas beberapa kesalahan hasil pemeriksaan ke atas 198 buah bas ekspres. Membuat rakaman video kesalahan terhadap mana-mana pengguna jalan raya yang menggunakan lebuh raya yang melakukan kesalahan. Okay, dan untuk kenderaan kita sama ada menggunakan motosikal ataupun kenderaan empat kuasa kita, kita ada kamera GoPro yang kita boleh merakam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Beliau mengetuai Ops Khas Motosikal Tahun Baru Cina 2019 di Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang. Selain berjaya mengesan sebuah motosikal curi, saman turut dikeluarkan terhadap 76 buah motosikal atas pelbagai kesalahan. Operasi turut disertai Jabatan Immigration, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya.